Pemirsa, kami hadirkan sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi catatan redaksi Berita Satu Sore dan berikut informasinya. Cemburu dan merasa dikhianati membuat seorang pria di Kota Bengkulu tega menganiaya kekasih hati. Parahnya lagi, sang kekasih dianiaya menggunakan pisau alias ditikam hingga mengalami luka serius. IL nekat menikam kekasihnya karena kesal wanita pujaannya itu menyimpan nomor ponsel pria lain. Saat mendapati kekasihnya menyimpan nomor ponsel pria lain, IL pun meminta untuk menghapusnya. Namun rupanya, korban menolak hingga membuat IL gelap mata. Terbakar api cemburu membuat IL tak berpikir panjang hingga tega menikam kekasihnya itu. Akibatnya, jari tangan kekasihnya pun terluka. IL pun kemudian kabur. Cemburu. Jadi korban mengalami luka di tangan jari kelingking sebelah kiri. Untuk BB pisau masih kita lakukan pencarian. Setelah berhasil ditangkap pihak kepolisian, terungkap fakta baru, ternyata tindakan IL ini bukanlah kali pertama. Ia ternyata juga pernah menganiaya kekasihnya. Namun, pada kejadian pertama, diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara untuk tindakannya kali ini, korban akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Akibatnya, IL terancam dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kisah pria tikam kekasih juga terjadi di Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Vika Andrean nekat menikam pujaan hatinya hanya karena kesal dan tak senang hati pada korban. Vika menghujamkan 16 tikaman di bagian tubuh kekasihnya itu. Beruntung, korban yang bernama Eka ini masih sempat ditolong warga sekitar. Eka pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan atas luka tikaman yang dideritanya. Dari tangan Vika, petugas menyita barang bukti berupa satu buah senjata tajam berjenis pisau. Pisau inilah yang digunakan Vika untuk menikam kekasihnya hingga 16 tusukan. Penganiayaan dengan cara ditusuk ataupun ditikam dengan menggunakan sebilah pisau. Yang mana pada saat itu terdapat 16 tusukan, bekas tusukan pisau yang dilakukan oleh FA sebagai pelaku. Kasus ini pun sempat viral dan ramai diperbincangkan di media sosial. Terlebih bagi warga Asahan Sumatera Utara. Namun ternyata tindakan brutal Vika tak membuat api asmara Eka terhadap kekasihnya itu padam. Ia pun maafkan kekasihnya yang tega menikam dirinya. Bahkan Eka membuat video klarifikasi di media sosial, termasuk menyatakan telah mencabut laporan atas kekasihnya itu. Dan ketika ada laporan itu, dia masuk penjara, saya pulang dari rumah sakit, saya langsung cabut laporan itu. Karena saya tidak membenarkan adanya pembunuhan tersebut. Dan saya juga gak terima kan dia itu tadi masuk sel. Karena kami hanya berantem biasa.
Eka pun menegaskan video klarifikasi yang dibuatnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Meski telah mencabut laporan, namun pelaku masih belum dibebaskan. Ia pun terancam hukuman 7 tahun penjara akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya. Hujat, itulah kelakuan kakek berusia 50 tahun di Salatiga, Jawa Tengah. Pasalnya, pria ini tega mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 13 tahun. Nasib Priyadi selamat tak selamat karena harus berurusan dengan polisi. Akibat aksi bejatnya itu, ia melancarkan tipu daya dan bujuk rayu agar korban terjerat hasrat terlarangnya. Cucu tirinya dibujuk dengan iming-iming dipinjamkan ponsel dan sepeda motor guna memenuhi nafsu bejatnya. Lewat dari warung neneknya, kemudian dipanggil untuk membantu, dan kemudian pelaku ini melakukan bujuk rayu dan membawa yang bersangkutan ke kamar sehingga terjadi percabulan ataupun persetubuhan di bawah umur. Atas perbuatannya, kakek berlaku bejat ini dijerat pasal persetubuhan terhadap anak. Ia pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Entah apa yang ada di pikiran seorang ayah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bukannya melindungi sang anak, ia justru tega merusak masa depan kedua putri tirinya itu. Awe, pria berusia 45 tahun memenuhi hasratnya secara terlarang dengan menyetubuhi putri tirinya yang masih di bawah umur. Ia bahkan sempat mengancam dan melakukan kekerasan kepada kedua korban agar tidak memberitahukan perbuatan bejatnya kepada ibu korban yang notabene istrinya sendiri. Mirisnya lagi, aksi bejatnya ini dilakukan bukan dalam waktu yang singkat. Awe menyetubuhi anak tiri pertamanya dalam kurun waktu 5 tahun, sejak 2012 hingga 2017. Tak puas, ia pun tega melakukan aksi bejatnya kembali kepada anak tiri keduanya pada tahun 2020 hingga 2023. Aksi bejatnya ini dilakukan saat sang istri tengah bekerja mencari uang. Kasus ini terungkap setelah korban kedua yang kini berusia 16 tahun bercerita kepada guru mengajinya atas perbuatan bejat ayah tirinya. Jadi si anak ini keduanya melapor awalnya kepada guru ngaji, dan guru ngajinya melapor kepada si istrinya, langsung membuat laporan ke Polres Kuningan. Langsung kami ambil langkah penegakan hukum. Kurun waktu berarti dari 2010, ya. Berarti ada kurun waktu 13 tahun. Awe terancam melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Ia pun harus bersiap menjalani hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda maksimal hingga 5 miliar rupiah. Lagi-lagi orang tua yang seharusnya menjadi tempat bernaung bagi sang anak justru bertindak tak terpuji. Inilah yang terjadi di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun mendapatkan tindakan kekerasan seksual dari kedua orang tua angkatnya.
Terungkapnya aksi bejat orang tua asuh ini saat korban mengadukan tindakan yang dialaminya kepada bibi korban melalui media sosial. Mendengar aduan korban, sang bibi pun melapor kepada nenek korban. Mereka pun lantas melaporkan kejadian ini ke Polres Bogor melalui sebuah lembaga bantuan hukum. Polres Bogor pun langsung bergerak usai mendapatkan laporan. Bersama LPSK, petugas menggerebek rumah pelaku pencabulan anak ini. Saat digerebek, petugas mendapati dua wanita yang merupakan istri siri pelaku, Abdi Ghafar. Nenek korban pun tak kuasa menahan tangis saat mengetahui cucu tersayangnya menjadi korban tindakan kekerasan seksual. Saya ya sedih, rasa saya ya terluka. Seperti cucu saya nggak punya bapak ibu, tapi diperlakukan yang tidak benar. Tapi yang saya permintaan dia selalu harus ditangkap. Dengan Pak Sep itu yang fair sama tante Nana harus dia tanggung jawab yang mengasihkan. Ya, ini anak saya pun cucu saya yang nggak ngerti apa yang dah kepinginnya mbak sekolah pintar nggak tahu orang tua seperti ini bahaya saya. Tapi kok di sewenang-wenang saya tidak punya, saya tidak punya apa. Korban berinisial M diasuh oleh pelaku sejak tahun 2021. Sebelumnya, M sempat diasuh oleh neneknya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, nenek korban pun bersedia menyerahkan cucunya untuk diadopsi karena keterbatasan ekonomi. Ia pun berharap pelaku mendapatkan hukuman berat atas perbuatan bejatnya itu. Tim Liputan, BeUniverse.